Madura United Lock Competition 2023 didukung oleh Madura United. Extend Indonesia. Uniba Madura. KUP Pocut. Mandala Wisata Tour dan Transport. Safari Resto. Toko Vapor Era Digital. Jasku. Hamas Community. BPRS Bakti Sumekar. Jamteng Koni. Hana Park Resto and Playground. Friday Killer. CV Sinar Baru. Mandiri Finance. Halo Tretan, setiang kok badaneng MUTG. Engkok tahu kalian tak sekepinan tahu MUTG kan ya? Main orang kok, engkok bekal jelas akhirnya ke kalian-kalian apa itu MUTG. Main orang kok. Teti MUTG ya Tretan adalah Madura United Training Ground. Nah, training ground dia saya maksud training ground rede ya Tretan. Tempat latihan Madura United FC yang resmi sejak tanggal 12 Juli 2022. Sebelum Teti Madura United Training Ground, tempat Ria lambungnya mana Stadion El Sunarto Tretan. Mon masyarakat Pamekasan biasanya ngocan Stadion Lawas atau Stadion Lambe, Stadion Lama. Nah, Stadion Lama Ria biasanya teti kenangan kerapun capeh Piala Presiden. Otabeh biasanya ngocan Gubeng. Nah, tapi setia mulai teti MUTG atau Madura United Training Ground Ria wis lah sepenuhnya lah difungsikan ke latihan squad Laskar sampai kerap Tretan, lah tak yang kui kebui kerapun sampai boleh. Nah Tretan, saya lebih oke boleh Edina bening pun kebui latihan bal-balan. Edina riah, bede, fasilitas, ngejimah, teteh mon cakaca Madura United, Farudin dan kawan-kawan ruah. Bening pun main bal, Edina, teteh bisa Edisa, ya tas bisa, ngejim dia, main mon trotawah, norokok atas. Nah, Retretan Arya, fasilitas ngejimah Madura United Training Ground. Teti, sebelum ngejim, bisa main baliat ebebe. Mondri bebe lah, sopak akal berkah, Farudin dan kawan-kawan roh. Beli boleh ke atas ngejim, bisa ke atas boleh. Teti, untuk ngejim, main bal ebebe. Apa tak? Oke, Retretan. Lengkap kan ya Madura United Training Ground? Nah, dia sedikit penjelasan dari Ngko tentang Madura United Training Ground Tretan. Dengan adanya Madura United Training Ground Ria, mantep bae sepak bola Madura bisa makin maju, makin jejeh dan makin bisa bersaing dengan kelas nasional, apa boleh sampai nang internasional. Dan yang paling penting bisa menyatukan antara masyarakat Madura Tretan. Seperti slogannya, di rumah Madura bersatu. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020.
Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Mandala Wisata Tour dan Transport merupakan usaha yang berbadan hukum PT Mandala Wisata Rangga Jaya. Usaha ini bergerak di bisnis jasa transportasi, tiketing, tour, dan pariwisata. Bersama Mandala, perjalanan menyenangkan, pelayanan memuaskan. Hamas Community ini merupakan komunitas sosial yang menjaga rasa dan etika. Tagline-nya bersama berbagi kebaikan. Ini dimaksudkan kami punya semangat untuk merangkul elemen-elemen masyarakat yang menurut kami berada di arus bawah.